Halo, selamat pagi sahabat Da'ai. Sekarang kita sudah sampai di puncak Dharma. Wah, lihat tuh pemandangannya keren kan. Nah, di titik sana tuh adalah daerah Ciletu. Pas banget nih, nanti kita bakal main ke bawah sana nih. Kita akan ketemu sama Kang Jujun di desa Mandrajaya di bawah sana. Katanya di sana ada konservasi tanaman mangrove dan juga terumbu karang. Yuk, let's go. Dia nih sahabat Da'ai nih, pelangnya nih. Udah sampai nih Pokmasi Mandrajaya Nusantara. Harusnya di sini kita janjian sama Kang Jujun nih. Gimana Kang Jujun? Kayaknya itu tuh Kang Jujun tuh. Kita sapa yuk. Permisi. Ya, Kang Jujun. Betul. Apa kabar Kang? Baik, baik, baik. Ah, sampai juga nih sahabat Da'ai di desa Ciletu. Ya. Wah. 4 jam Kang dari Jakarta. Wah, jauh juga ya. Tapi lihat pemandangannya sih keren sih. Gunung, ya. Hamparan sawah, dan laut. Sempurna, semua ada. Ini area mangrove di sini Kang? Betul, ini area mangrove yang kita kelola di sini. Ada sekitar 10 hektar dengan terumbu karangnya yang ada di kawasan Pulau Punti juga kita konservasi semuanya. Wah, 10 hektar plus ada terumbu karang. Wah, keren banget sih. Penasaran juga nih. Boleh dong Kang kalau diajak keliling sahabat Da'ai? Boleh, boleh. Mari kita ikuti ke sana sahabat Da'ai, melihat-lihat pohon mangrove yang ada di kawasan konservasi hutan mangrove Desa Mandrajaya. Oke, let's go. Ayo. Wah. Jadi sepanjang kita jalan nih pantai semua. Ini pantai kan. Semua pantai di sini, Pantai Cikadal. Dan di sini mayoritas masyarakatnya nelayan. Di sini mayoritas penduduknya nelayan. Oh, oke. Okay. Ya. Jadi memang pulang hari ya kalau lihat dari ukuran kapalnya Kang. Betul. Oh, iya, iya. Nah, uniknya ternyata di sepanjang bibir pantainya itu tanamannya justru tanaman ketapang. Ya, kalau sebelah sini jalan itu ketapang. Mm-hmm. Kalau yang sebelah sana jalan kita mangrove. Oh, iya. Dengan luas 10 hektar tadi. 10 hektar di kawasan ini. Jadi bagiannya apa aja Kang kalau itu? Bagian mangrove-nya di sana itu sepanjang Sungai Cikadal itu itu mangrove jenis Rhizophora, ada Avicenna juga. Oh, okay. Kalau di sini bahasa lokalnya putut. Di sini juga ada sepanjang Pantai Cikadal. Ini kawasannya sekitar 6 hektar dan juga Sungai Ciletuhnya kita yang konservasi. Okay. Jadi Ciletuh itu nama sungai? Nama sungai, Ciletuh itu diambil dari nama sungai. Oh, oke. Okay. Ya. Dia ada arti tersendiri nggak sih kalau Ciletuh itu artinya apa? Ciletuh itu artinya, ci itu air. Dalam bahasa Sunda, letuh itu artinya kotor. Jadi Ciletuh itu air yang kotor karena memang sungainya selalu airnya kotor gitu, apalagi di musim hujan seperti ini. Iya, iya, pantas. Tadi sepanjang saya jalan ngelihat airnya tuh selalu warna merah. Betul. Atau keruh gitu. Betul. Itu kenapa disebutnya Ciletuh? Ciletuh, iya. Oh, oke. Okay. Iya, iya, iya. Nah, iya, iya. Ini adalah pintu masuk kita ke kawasan mangrove-nya. Wah, sudah sampai nih sahabat Da'ai. Wah, nggak sabar nih buat keliling mangrove. Ayo, Kang. Ayo, mari. Sahabat Da'ai, mari kita lihat. Jadi kalau ngomongin mangrove kan Jujun, iya. Dia perawatannya gimana sih? Ya kita biasanya membersihkan dari sampah-sampah plastik seperti ini nih. Kita selalu rutin untuk membersihkan sampah-sampah ini di hutan mangrove gitu. Sendal. Ya ada sendal, ada makanan. Sampah plastik ini menjadi musuh di hutan mangrove seperti itu. Itu dia sampah yang dari laut? Ini dari laut biasanya, dari laut. Okay. Yang kebawa ke sini gitu. Jadi kenapa sih sampah itu harus dibersihkan kalau misalnya di hutan mangrove? Ya ini selain mengotori lingkungan, juga tidak bisa didaur ulang seperti itu. Ini merusak gitu, merusak kawasan mangrove. Tapi dia bisa mengancam keselamatan mangrove itu sendiri ya? Iya, betul. Karena tadi dia akhirnya mangrove tidak bisa bernapas karena tertutup sampah tadi gitu? Iya, betul seperti itu. Oh, oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal mangrove, ini kan biasanya ya, warga menggunakannya untuk mencegah abrasi. Betul. Yang pertama, terus yang kedua memecah ombak gitu ya. Nah kalau di sini tuh yang dirasakan manfaat mangrove tuh lebih kemana?
Ya, Kang Jujun. Selain untuk hal-hal tadi juga untuk apa namanya penghijauan, terus menjadi tempat juga habitat untuk habitat monyet di sini. Wah, ada habitat monyet di sini, ada sekitar 30 ekor yang hidup di hutan mangrove ini. 30 ekor? Betul. Itu dari mana mereka? Awalnya dari hutan ini. Di sini, di sekitaran sini ada hutan BKSDA. Kemudian mereka pindah ke sini karena mungkin mereka nyaman di sini. Oh, karena ada kami yang mengelola gitu. Ada habitatnya, ada tanamannya, ada suplai makanannya ada juga gitu. Dari buah-buah mangrove itu ya, ya kalau mereka makan di sana ya. Tapi selain faunanya, selain monyet itu ada apa lagi di sini, Kang? Di sini suara ada burung nih, burung apa? Burung nih? Ada di sini, perkutut juga ada banyak, ada biawak juga banyak di sini. Wah, akhirnya menjadi habitat untuk fauna di sini. Fauna ya? Di sini betul. Biodiversitinya jadi hidup gitu ya di sini. Betul. Wah, keren. Nah, sahabat Dai, mari kita ikut menanam mangrove yuk. Oh, nah, kegiatannya udah dimulai? Udah. Ini teman-teman udah mulai. Sudah mulai menanam mangrove. Barangkali sahabat Dai ada yang mau ikut. Ayo. Wah, boleh kalau gitu. Jadi kalau di sini tanam mangrove setiap hari Jumat, ya. Rutin satu orang berapa bibit? 25 bibit. 25 bibit. Oke. Okay. Sekarang kita ikutan tanam mangrove. Ayo mari sahabat Dai. Kecil gini daunnya nih, avicenna nih sahabat Dai. Tapi ada rhizophora juga tuh, kayak gitu tuh. Nah, yang hijaunya pekat nih, rhizophora. Betul nggak sih? Betul. Kang, di sini tuh jenis spesies mangrove-nya ada avicenna, ada rhizophora, ada juga si buta-buta di sini. Oh, jadi kalau di total tuh di sini spesies atau varietas ada berapa? Ada 4 spesies jenis mangrove yang ada di sini. Ditanamnya bersebelahan aja, random atau seperti apa? Tergantung habitatnya gitu. Kalau rhizophora lebih ke air, lebih ke apa rawa. Kalau avicenna itu bisa ke lahan yang kering agak tinggi gitu. Oh gitu, oke. Okay. Wah, saya baru tahu ternyata area itu menentukan tanaman mangrove-nya gitu. Betul. Oh, tapi uniknya di sini tanaman mangrove tidak persis di bibir pantai ya, Kang? Justru ketapang dulu baru mangrove. Itu memang dari dulu seperti itu. Dari dulu seperti itu karena memang pantai itu kan lahannya kering, berpasir, jadi tidak cocok untuk mangrove. Jadi lebih ke ketapang gitu. Kalau mangrove itu harus habitatnya harus berair seperti di sini, harus berawa gitu. Oke. Ini dari dulu memang sudah ada tanaman mangrove atau belakangan baru oleh masyarakat ditanam kembali? Sebenarnya ini alami ya, dari dulu memang sudah ada, tapi sempat ada kerusakan sekitar 60% ada kerusakan karena disebabkan oleh masyarakat yang kurang begitu memahami pentingnya hutan mangrove. Kemudian kita reboisasi kembali bersama kelompok Pokmasi. Kita tanam kembali bibit-bibit mangrove di area sini gitu. Oh, oke. Jadi kemudian direboisasi ulang oleh masyarakat. Betul. Oke. Nah, itu dimulainya kapan, Kang? Kegiatan seperti ini. Kita sudah 1 tahun berjalan ini, sudah mulai menanam, kita mulai menggerakkan anggota Pokmasi ini. Gitu. Oke. Sekarang yang bisa dirasakan apa, Kang? Dari aktivitas konservasi yang dilakukan oleh teman-teman di sini. Ya, alhamdulillah untuk sekarang itu hutannya kembali hijau lagi. Kita melakukan penanaman hutan yang rusak oleh masyarakat awalnya kita tanam kembali gitu. Sekarang mulai kesadaran masyarakat itu mulai tumbuh kembali. Wah. Tapi yang unik di sini biasanya kalau kita main ke taman mangrove itu hanya mangrove semua. Kalau di sini ada pantai, ada ketapang, ada mangrove-nya di sana. Betul. Terus juga ada kelapanya tuh. Mana kelapanya? Nah, ini pohon kelapa nih sahabat Dai ini. Oh, kita cari, Kang. Barangkali ada yang buahnya sudah matang bisa kita ambil. Yuk. Boleh sahabat Dai, boleh. Thank you.
siang-siang nongkrong di bawah pohon ketapang tuh emang paling asik, Kang. Adem. Iya. Apalagi kalau ditemani sama kelapa. Tapi keren juga loh, Kang Jujun loh, bisa manjat pohon kelapa loh. Iya, belajar waktu kecil dulu. Anak pantai. Iya. Wajib bisa dong ya. Harus bisa. Oh. Nah, sahabat Dai mau nyobain kelapa asli dari hutan mangrove. Wah. Ini boleh. Boleh. Siap. Ini saya nikmati nih, Kang ya. Iya, monggo. Silakan. Bagaimana rasanya? Manis loh. Ini nggak dikasih gula kan? Tidak, alami. Asli nih. Alami. Wah, keren. Enak banget ya. Iya. Ini kelapa kayak gini banyak berarti di pesisir? Ada banyak. Di sini banyak. Wah, ini surganya memang. Ketapang, mangrove, pohon kelapa. Iya, betul. Tapi di sini juga salah satu banyak yang menanam buah ya, Kang? Ada. Buah mangga di sini salah satu anggota juga ada yang menanam buah mangga. Oh, jadi buah mangganya itu jenis apa, Kang? Di sini jenis Indramayu, ada arum manis. Wih, ada banyak jenis varian buah mangga di sini. Itu untuk dinikmati atau memang untuk dipanen dan dikirim ke luar daerah? Untuk dikirim. Oh, oke. Jadi membuat produksi ya. Untuk produksi ya. Wah, jadi salah satu pengirim buah mangga selain Indramayu dari daerah sini juga? Betul. Wah, keren loh, saya baru tahu loh fakta ini. Wah, mantep. Saya punya satu foto, Kang. Ya, oke. Nah, coba Kang lihat nih. Masih inget gak nih, ini foto ini di mana nih, Kang Jujun? Oh, ini adalah kunjungan Bapak Bupati ke hutan mangrove waktu kunjungan program Sabah Desa. Oh, kegiatan Sabah Desa. Kunjungan ke daerah-daerah, desa-desa yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kebetulan Pak Bupati ini mengunjungi Desa Mandrajaya dan berkunjung ke hutan mangrove. Oh gitu, ya. Oke. Dan ini mangrove yang di belakang tadi kita ya, kunjungi. Ya, betul. Wah, keren. Ternyata kegiatan menanam juga bukan dilakukan oleh anggota saja gitu. Betul. Tapi juga sama institusi ya. Seperti TNI Polri. Ini ya. Gimana nih, Kang? Ya, ini juga kegiatan waktu hari ulang tahun TNI. Oh, oke. Okay. Airut juga sering menanam di sini dari instansi-instansi pemerintah. Alhamdulillah, Bupati menekankan untuk menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove. Oke. Okay. Jadi semua lembaga bisa terlibat di sini, bisa, ya? Bisa. Kalau pengunjung? Pengunjung juga kita libatkan, kita tawarkan untuk menanam mangrove gitu, untuk adopsi mangrove. Yes. Oke. Okay. Gitu. Jadi ada program adopsi mangrove gitu? Ada. Kita ada program adopsi mangrove. Oke. Okay. Wah, kalau bibitnya di sini itu dari mana, Kang, bibit mangrove-nya? Kita menyediakan sendiri, tapi kalau misalkan kebutuhannya banyak, kita datangkan dari Cirebon. Oh, oke. Okay. Jadi bibitnya budidaya sendiri. Budidaya sendiri, nanti kita perlihatkan ke greenhouse tempat pembibitan mangrove yang kita Pokmasi kelola gitu. Wah, keren. Saya juga dengar katanya di sini ada konservasi terumbu karang. Benar, Kang Jujun? Di sini itu ada konservasi terumbu karang. Kita sudah sejak lama melakukan transplantasi penanaman kembali terumbu karang yang sudah rusak. Nah, itu lokasinya di sebelah sana ada Pulau Kunti namanya. Pulau Kunti. Itu menjadi destinasi wisata terumbu karang. Wah. Ya, snorkeling itu biasanya di situ. Mau dong, sahabat Dai diajak. Nanti kita ajak ke sana ya. Oke. Okay. Sahabat Dai pokoknya harus lihat tempatnya keren. Wah, ayo. Ini harus naik perahu berarti? Harus naik perahu. Wah, oke. Okay. Kita siap-siap dulu. Ya. Yuk. Ayo, mangga. Oh, itu tadi tempat pembibitannya. Ya, itu ada berapa bibit di sana, Kang? Ada sekitar 10.000 bibit. Wah, itu siap tanam semua? Semua siap tanam. Wah, tapi kalau ngomongin Pak Masih itu, ya, totalnya sekarang anggota ada berapa, Kang? Ada 15 anggota. 15 anggota? Tuh. Itu semua yang tinggal di satu desa ini? Semua tinggal dalam satu desa ini. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap penanaman, pengelolaan, area konservasi? Iya. Tapi dengar-dengar, ternyata Ciletuh itu masuk salah satu catatan UNESCO. Betul. Nah, itu gimana ceritanya, Kang Jujun? Ya, Geopark Ciletuh itu diresmikan pada 22 Desember 2015. Sekitar sudah 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu. Merupakan kawasan yang masuk ke kawasan UNESCO. Itu karena memiliki keanekaragaman hayati, biodiversity, keanekaragaman budaya. Nah, jadi penilaian geopark itu di situ gitu. Oh, oke.
Oke, jadi ada budaya, kemudian ada diversity-nya juga. Mangrove menjadi salah satu bagian dari. Salah satunya adalah mangrove. Dan juga terumbu karang konservasinya juga masuk dari bagian itu. Betul. Oh, oke. Nah, saya tadi sempat berhenti di apa, satu puncak atau satu bukit, kalau nggak salah Bukit Dharma ya? Iya, Puncak Dharma. Puncak Dharma ya? Betul. Wah, itu Ciletuh tuh keren banget dari sana, Kang. Iya. Jadi di sana itu ada, di atas itu ada namanya Puncak Dharma, ada Puncak Aher. Gitu. Jika dilihat dari atas ke bawah itu ada tiga desa, Desa Mandrajaya, Desa Ciwaru, sama Desa Mekarsakti. Oke. Jadi dulunya itu ke desa ketiga desa tersebut adalah lautan seperti itu. Oh, oke. Okay. Wah, dari atas sih keren. Ini Palu. Ini Teluk Ciletuh. Gitu. Oh. Ya, ini Teluk Ciletuh. Okay. Jadi dari sini kita harus naik perahu, masih jauh nggak perahunya, Kang? Ada, udah dekat di sini. Oke. Okay. Kita nanti ke sana lihat-lihat terumbu karang. Wah, oke. Okay. Kalau gitu sahabat Dai harus lihat terumbu karang yang ada di kawasan Geopark Ciletuh. Wah, penasaran. Yuk. Kalau gitu kita naik ke perahu. Let's go. Kita sekarang berada di kawasan terumbu karang yang kita konservasi juga oleh Pokmasi. Tepat di belakang saya adalah Pulau Manuk dan di sebelah sana adalah Pulau Kunti. Di sini kita biasanya melakukan transplantasi atau penanaman terumbu karang bersama anggota Pokmasi yang lain. Memangnya kondisi terumbu karangnya kenapa, Kang Jujur? Dahulu di sini sempat nelayan banyak yang merusak terumbu karang dengan cara diracun, bahkan ada pengeboman juga. Nah, sekarang oleh kelompok Pokmasi ditanam kembali terumbu karang yang rusak tersebut dengan cara transplantasi seperti itu. Jadi dulu di sini salah satu penghasil ikan hias. Iya. Ikan laut gitu. Iya, betul. Dan salah satunya banyak dari anggota Pokmasi adalah mantan pencari ikan hias seperti itu. Dan kemudian kami rekrut untuk menjadi anggota Pokmasi dan kemudian mereka ikut melestarikan kembali terumbu karang yang rusak, yang sempat dirusak waktu itu. Waktu itu mulainya tahun berapa, Kang? Pencarian ikan hias itu sejak sekitar 20 tahunan yang lalu lah. Kemudian setelah berdirinya Pokmasi dan juga ada pembinaan dari pemerintah sekitar 2010-an, masyarakat sudah berhenti dan mulai menyadari bahwa lingkungan itu harus dijaga seperti itu. Dan sekarang kondisinya sudah mulai membaik. Dan sekarang kondisinya sudah mulai membaik. Terumbu karang yang pernah kita tanam sudah mulai berkembang seperti itu. Salah satu paket wisatanya di sini memang ada untuk snorkeling. Ada, kita Pokmasi mempunyai paket wisata juga untuk snorkeling. Karena teman-teman Pokmasi juga ada yang bisa menyelam seperti itu. Salah satu paket wisatanya adalah snorkeling. Wah. Di kawasan di sini gitu, di kawasan geopark ini. Kang Jujun, ya. Dengan kondisi terumbu karang yang sudah makin baik sekarang, nah ikan hias apa aja nih kalau misalnya pengunjung ataupun wisatawan melakukan snorkeling, mereka bisa lihat ikan apa aja sekarang yang sudah berkumpul di sini, Kang? Ya, banyak di sini ikan hiasnya, kalau lokal menyebutnya ada teleger biru, ada botana, ada nemo, sejenis nemo, ikan nemo. Ikan badut ya, ada juga. Telaga kembang ada di sini, tapi saya tidak tahu itu nama ilmiahnya, saya kurang tahu gitu, tapi lokal menyebutnya seperti itu. Wah, dan kita juga pengunjung bisa ikutan melakukan transplantasi ya? Bisa, bisa.
pengunjung kita ajak untuk melakukan transplantasi, juga ikut memberikan makanan ke ikan-ikan hias tersebut. Biasanya kita kasih roti seperti itu. Jadi ikan nanti berkumpul seperti itu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Bali. Sekarang snorkeling bisa di Sukabumi, Ciletuh. Wah, keren. Jadi pulau itu kita nggak bisa berdiri di atas itu ya? Tidak bisa sandar ke sana. Jadi namanya pulau apa kan? Itu Pulau Manuk. Pulau Manuk. Oh, oke. Wah, enak nih lihat pemandangan dari sini. Jalan-jalan naik perahu sama Kang Jujun. Iya. Nggak berasa, udah setengah jam nih kita keliling di Desa Mandrajaya ini. Betul. Jadi ke depan apa lagi nih inovasinya yang sedang disiapkan oleh teman-teman di Mandrajaya, Kang Jujun? Yang kita rencanakan yaitu pembuatan sekretariat atau pos pemantauan hutan mangrove dan juga kawasan pesisir pantai. Nah, mudah-mudahan bangunannya segera selesai. Kemudian ada fasilitas lain yang menunjang untuk kegiatan konservasi kita. Seperti pos pemantauan, terus ada penginapan gitu, biar tamu-tamu di sini yang mengunjungi kawasan Pantai Cikadal ini tidak harus menginap di desa lain gitu. Jadi ada penginapan di sini. Jadi one stop living. Ya betul, one stop living. Kemudian akses masuk ke Desa Mandrajaya juga mohon ada perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Sukabumi, karena salah satu yang menjadi kendala berkembangnya desa wisata yang ada di Desa Mandrajaya ini adalah akses masuknya gitu. Jalannya masih rusak. Kemudian ada jembatan yang menghubungkan Desa Ciwaru dengan Desa Mandrajaya seperti itu, biar aksesnya tidak, lebih mudah gitu. Aksesnya lebih mudah, betul. Oke. Wah. Itu. Terima kasih Kang Jujun udah diajak keliling. Ya, saya sama-sama. Sepertinya harus pamit nih dan sahabat saya harus pulang ke rumah. Ya. Semoga ilmu yang kita terima di sini bisa bermanfaat. Amin. Dan sukses selalu ya untuk teman-teman di Mandrajaya. Ciletuh. Ciletuh ya. Ya. Izin pamit Kang. Mangga. Sehat selalu Kang Jujun. Siap. Sampai jumpa. Sampai jumpa sahabat Dai. Thank you.